Jawa Tengah, puluhan peserta mengikuti ajang lomba karaoke yang berlangsung di salah satu mal di Semarang. Menariknya, para peserta berasal dari berbagai macam kalangan profesi, mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, dokter, ASN, pengacara, dan lain-lain. Para peserta yang telah melalui proses audisi di daerah masing-masing menyuguhkan penampilan yang mengesankan di hadapan para juri. Peserta mengaku senang karena bisa menyalurkan bakat di luar pekerjaan utama mereka. Satu sih yang kita ingin, bahwa bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa bermusik bersama lah. Karena kan sebenarnya katanya kan menyanyi itu kan bikin awet muda. Bikin ada apa? Endorfin apa namanya? Hormon. Fit kan. Imun. Senang, stresnya rendah gitu ya. Juara satu pada kategori solo berhasil diraih peserta asal Surabaya, Intan Arini, yang berprofesi sebagai guru. Sementara pada kategori grup, juara satu diraih oleh pasangan duo vokal Katarina Putri yang berprofesi sebagai dokter hewan dan Jeremiah Kristanto yang berprofesi sebagai freelancer.